Dalam. Halo Lur, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan Pondok Custom ya. Bagaimana kabar dulur semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Oke, kali ini kita kembali merepaint sebuah helm. Ini helm nemu ya ini. Tumbas nemu di rosokan. Kita akan restorasi semoga helmnya lebih berarti. Oke dulur, sebelumnya kita bersihkan dulu helmnya dari kotoran ya. Ini nanti biar kita pada saat penyemprotan itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita bersihkan dan kita keringkan. Setelah itu kita akan mulai proses pertama yaitu epoksi ya dulur. Untuk epoksinya kita menggunakan 9120 primer grade dari Diton Premium. Ini kita pakai cat aerosol karena biar kita semua bisa berkreasi meskipun belum punya kompresor ya dulur. Jadi tenang, yang penting niat ada, lalu kita juga semangat. Yang jelas harus dibarengi dengan punya duit. Jadi meskipun tidak punya kompresor, tapi kalau kita punya duit kita bisa beli cat aerosol. Jadi kita bisa berkreasi ya dulur. Alah yung. Selanjutnya kita akan menyemprotkan cat warna putih 9120. Apa nggih? 20 atau? Peru. 9102 ini warna putih. Ini sebagai nanti kita untuk menggambar, jadi kita pakai dasaran warna putih biar enak gambarnya. Thank you.
Oke, dulur, untuk finishingnya kita akan menggunakan 9128 clear gloss ini untuk menghindari lecet-lecet pada bagian gambar ya, untuk melindungi gambarnya dan juga untuk lebih menimbulkan efek glitter hologram lebih nampak lagi. Jadi ini kita lapisi clear 2-3 lapis ya lur ya, biar gronjal-gronjalnya ini hilang. Oke, ini lapisan kedua clear kita. Untuk agar gronjalnya ini tertutupi, kita lapisi lagi dengan clear. Oke, dulur, seperti inilah hasil dari kita menggambarnya ya. Jadi helm-helm itu daripada nggak dipakai itu mending kita gambar seperti ini kan, ya paling nggak lebih terlihat artistik ya. Yalah, artistik apa? Maksudnya lebih enak dipandang gitu loh daripada helm bulup tadi ya sebelum kita cat. Jadi kalau ada helm-helm itu monggo digambar-gambari dewe, dicat-cat dewe. Kalau nggak dipakai, yo dibuat pajangan kan, yo cakep ini. Oke lor, seperti ini hasilnya ya pengecatan kita kali ini menggunakan cosmic green dan juga perpaduan dari glitter hologram. Cuman karena kameranya kurang mat ini, jadi hologramnya nggak begitu nampak ya. Padahal kalau dengan mata telanjang saya itu warna-warna hologramnya kelihatan sekali. Mungkin harus ganti ipung dulu kali ya. Ah, tapi kok mahal banget, ipung. Murah meriah kan? Kita bisa aplikasikan di rumah sendiri. Cukup bermodalkan cat aerosol di ton premium dan juga
drawing pen, kita bisa mengcustom helm kita. Waduh, mantep iki. Nek kangguku lho ya, nek kangguku dhewe ngono wis aku seneng. Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap jaga keselamatan Anda di jalan. Semoga bermanfaat. Salam satu aspal.